Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia MTDC dilantik sebagai rakan kongsi strategik Lembaga Koko Malaysia LKM dalam usaha meningkatkan sumbangan industri koko. Kerjasama itu bakal menyaksikan MTDC memainkan peranan mengendalikan program pengkomersialan hasil penyelidikan LKM. Menurut Ketua Eksekutif MTDC, Datuk Nur Halim Yunus, program itu akan membolehkan 20 hingga 30 teknologi menyokong sektor huluan dan hiliran industri koko dikomersialkan. Kalau kita lihat dari segi potensialnya, produk-produk teknologi ini pasaran dia bukannya dalam negara sahaja. Produk-produk teknologi pasarannya antarabangsa. Itu macam seperti yang disebut oleh Datuk tadi. Kita perlu bekerjasama dengan usahawan untuk membangunkan produk yang boleh kita komersialkan dan membangunkan pasar. Itu sebab kita buat program ini, supaya kita kerjasama di antara lembaga koko, kementerian dan MTDC dan juga usahawan. Ini I think apa yang kita sebut tadi itulah yang disebut triple helix tu. Kan? Maksudnya produk memang dah ada dan kita yakin produk itu dari segi teknologinya memang sudah mencapai tahap yang kita mahukan. Tapi yang sekarang inilah untuk bagaimana kita menterjemahkan produk ini dengan kerjasama usahawan. Beliau berkata demikian ketika perasmian program pengkomersialan hasil penyelidikan LKM yang bertemakan inovasi kepada pasaran I2M di Serdang pada Khamis. Program I2M yang bermula 15 hingga 18 Julai di MTDC Universiti Putra Malaysia Serdang itu merupakan siri pertama daripada 7 siri aktiviti yang dirancang dalam tempoh 6 bulan. Sementara itu, menurut Ketua Setiausaha Kementerian Industri Utama, Datuk Dr. Tan Yu Chong, sektor koko telah menyumbang sebanyak RM5.55 bilion kepada pendapatan ekspor negara bagi tahun 2018. MK11. Kita berapa, Puan Kanan? 6 bilion by 2020. So sekarang kita dah capai 5.55. So ada lagi 0.45 menjelang tahun 2020. So maksudnya setahun setengah lagi lah kita capai ke sasaran ini. So kita yakin dengan usaha sedemikian bekerjasama dengan MTDC merupakan salah satu langkah yang positif untuk kita ke target yang disasarkan. Setakat ini LKM telah mengenal pasti 63 produk hasil penyelidikan dan pembangunan seperti produk kosmetik, penjagaan diri, makanan, minuman dan biopestisida yang berpotensi dikomersialkan.